Hai Sobat Plan 97, saat ini saya berada di perkebunan saya dan saat ini saya akan mau melakukan pemanenan kacang hijau. Jadi ciri-ciri kacang hijau yang sudah siap dipanen seperti ini, sudah berwarna hitam. Jadi tinggal kita ambil saja seperti ini. Dia akan terlepas jadi seperti ini. Jadi inilah tanaman kacang hijau yang sudah siap dipanen dengan ciri-ciri sudah berwarna hitam seperti ini. Dan jika masih muda seperti ini, berwarna hijau, ini tandanya masih muda dan belum bisa dipanen. Jadi yang kita panen hanya yang berwarna hitam seperti ini. Dan ini adalah bunganya, bunga dari kacang. Ini bunga dari kacang hijau. Untuk ciri-cirinya, buah kacang hijau ada berbulu halus. Begitu juga yang masih muda, ada berwarna halus. Bisa sobat kalian lihat. Jadi cara memanen kacang hijau sangat mudah sekali. Tinggal kita genggam seperti ini dan tarik ke atas. Dan lihat seperti ini dan tarik ke atas, dia akan terlepas seperti ini. Pegang ujungnya dan tarik, kenapa saya tidak panen secara keseluruhan dicabut seperti ini. Tanaman ini seperti memanen kacang tanah, karena itu tadi, karena ada yang masih muda seperti ini. Jadi cara memanen kacang hijau dengan ciri-ciri yang sudah hitam seperti ini kulitnya. Dan ini jika kita lepas kulitnya, dia akan kita akan menemukan kacang hijau. Jadi setelah kita panen ini, kita melakukan penjemuran agar lebih mudah, sekitar 3 sampai 4 jam, mungkin lebih baik 3 jam saja agar lebih mudah kita panennya. Jadi seperti ini. Jadi inilah kacang hijaunya yang berada di dalam kulit. Dan ini bisa juga langsung jadi bibit kita melakukan penanaman. Jadi seperti itu cara memanen kacang hijau dengan ciri-ciri kacangnya atau kulit kacang hijau itu sudah berwarna hitam atau gelap. Jadi inilah tanaman kacang hijau yang akan kita panen. Untuk Sobat Plin yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe-nya karena subscribe itu gratis. Terima kasih.